Jangan lupa berikan komentar terbaik terhadap Umbut Rotan. Bila perlu, kalau misalnya tahu beberapa hal tentang Umbut Rotan, boleh kasih komentar tentang Umbut Rotan. Mana tahu dapat pulsa. Hari ini saya dapat kiriman umbut rotan. Umbut rotan itu salah satu makanan khas tradisional dari salah satu daerah di Sumatera. Dan di Sumatera cukup dikenal luas makanan seperti ini. Nah, ini terbuat dari akar rotan yang diolah sedemikian rupa, kemudian ditambahin beberapa bumbu dan jadilah seperti ini. Kita akan cobain bagaimana rasanya. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu sama yang bikinnya nih. Umbut rotannya pakai santan? Iya, pakai santan, kasih bumbu. Kasih bumbu. Ada bumbu-bumbu rahasianya? Enggak. Enggak ada. Biasa aja. Oh, biasa. Ala-ala saya itu. Dapat rotannya gampang enggak? Beli. Oh, beli. Kalau ngambil sendiri sih susah. Susah. Harus ke hutan dulu nyariinnya. Tapi kalau belinya gampang enggak di pasar? Ada? Jarang sih. Oh, jarang, jadi harus pesan juga. Nah, kita makan, buka dulu maskernya. Jangan lupa untuk teman-teman semua selalu pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan, karena itu bisa menghindarkan kita dari penyakit corona. Jadi jangan lupa dan jangan pernah remehkan penyakit ini. Penyakit ini benar-benar ada, nyata. Jadi kalau lo misalnya nggak pengen terkena dengan penyakit corona, pakai selalu masker, cuci tangan dan jaga jarak. Sekarang kita cobain umbut rotannya. Ini dia. Kita pindahin dulu ke piring ya. Jadi itu kayak rotan memang tuh. Tuh. Nih kayak rotan. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Enak. Biasanya makan pakai umbut rotan itu pakai nasi. Jadi ini memang sayuran yang digunakan untuk makan pakai nasi. Dan makan ini sehat. Ya tentu saja sehat karena bisa menghilangkan rasa lapar. Itu khasiat minimal yang bisa kita dapat. Sekarang kita cobain makan pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Pedasnya juga pas nih. Luar biasa deh pokoknya. Kalau misalnya teman-teman di Jakarta pernah makan kepala ikan, baik ikan kakap maupun ikan emas, di warung Padang, nah rasanya kira-kira seperti itu rasa umbut rotan ini. Biasanya sih ada topping-toppingnya selain ini, biasanya pakai ikan juga enak. Pakai ikan ya? Iya. Ditambahin sama ikan juga enak. Pokoknya enak banget deh. Karena ini makanan khas lokal tradisional yang mungkin sudah jarang kita temukan, karena itu sekarang saya pengen membagi-bagi hadiah. Apa hadiahnya nih? Bagi komentar yang terbaik dan terbanyak akan mendapatkan pulsa senilai Rp50.000. Rp50.000 bagi 6 orang. Jadi siapapun 6 orang yang berhasil memberikan komentar terbaik dan terbanyak akan mendapatkan pulsa Rp50.000. Sekarang kita ada di Mie Aceh Jali-Jali Pancoran, salah satu lokasi hangout ini perlu lo cobain ya. Karena di tempat ini berbagai menu makanan khas Aceh itu dihidangkan. Di samping itu kita juga bisa bincang-bincang, bisa ngobrol-ngobrol lah di tempat ini. Dan tempat ini sudah menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat. Paling gue suka di sini adalah
Kopi Aceh yang paling nikmat menurut gua dihidangkan dengan susu. Kopi susu Aceh. Thank you.